baby lobster ini dikemas dalam styrofoam dan ditutupi dengan sayur-sayuran. Ini melanggar Undang-Undang RI nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Jumlahnya? Jumlahnya kurang lebih 72.288 ekor. Kalau dirupiahkan itu berdasarkan keterangan dari ahli, yaitu kerugian negara sekitar 7 miliar rupiah. Pengungkapan ini kita berdasarkan info dari masyarakat bahwa akan terjadi pengiriman baby lobster tanpa melalui jalur yang legal. Modusnya? Sehingga kita melakukan penyelidikan, modusnya mereka memasukkan baby lobster ini ke dalam styrofoam, kemudian dikemas lagi, ditutupi dengan sayur mayur ini. Pengakuannya Pak, sudah berapa lama? Pengakuannya yang bersangkut daripada kelompok ini, yaitu ini yang upaya pengiriman ke-8 dan berhasil kita gagalkan. Pengiriman-pengiriman sebelumnya tidak sebanyak ini. Yang pertama dan selanjutnya itu sekitar 3 box. Kemudian yang terakhir cukup banyak dan berhasil kita ungkap upaya penyelundupan ini. Mau dikirim kemana Pak? Sudah berapa lama Pak? Ini akan dikirim kalau rute dari dokumen yang mereka miliki, yaitu akan diberangkatkan ke Bandara Canggih Singapura. Pak Kapolres, estimasi 7 miliar itu emang ini jenis lobster apa aja sih Pak? Jenis mutiara dan pasir jenis lobsternya. Oke. Okay.